Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Sangat memberikan dukungan, karena dengan seperti itu berarti akan pertama membuka lapangan kerja buat kawasan ini tentunya. Yang kedua, memberikan layanan, jalur pelayaran. Polres Buteng sudah fix ya. Awal tahun 2023 sudah running. Secara yuridis kita sudah resmi bercerai, tapi secara faktual kita belum. Selamat pagi saudara, dari kawasan Bukit Ulu India kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Modianseh mendukung Pelni membangun galangan kapal di Kota Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau menyatakan pembangunan Polres Buton Tengah akan dimulai di tahun 2023 mendatang. Pendengar, inilah Warta Cape Town selengkapnya hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita pertama, berikut kami updatekan kasus COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore, tepatnya tanggal 9 Oktober 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 999 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.444.948 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.273 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 6.270.535 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 7 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 158.205 jiwa. Saudara, kita ke berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Modianseh mendukung Pelni membangun galangan kapal di Bau-Bau karena akan memberikan dampak positif bagi daerah. Mengenai hal itu, Afriansa menurunkan laporannya. Sangat memberikan dukungan, karena dengan seperti itu berarti akan pertama membuka lapangan kerja buat kawasan ini tentunya. Yang kedua, memberikan layanan, jalur pelayaran. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Modianseh mendukung PT Pelni yang akan membangun galangan kapal di Bau-Bau karena akan memberikan dampak terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di samping itu, menurut Ahmad Modianseh, dengan hadirnya galangan kapal tersebut akan memberikan kenyamanan pelayanan bagi armada kapal, yang mana jalur pelayaran atau arus lalu lintas kapal begitu ramai di Bau-Bau karena diapit oleh alur laut Kepulauan Indonesia atau Alki 2 dan Alki 3. Sangat memberikan dukungan, karena dengan seperti itu berarti akan pertama membuka lapangan kerja buat kawasan ini tentunya. Yang kedua, memberikan layanan, jalur pelayaran. Karena di Bau-Bau ini kan diapit oleh dua Alki, Alki 2, Alki 3. Begitu ramai sekali arus lalu lintas laut. Di harapan kita dengan hadirnya galangan di sini, itu akan memberikan kenyamanan terhadap pelayaran yang lalu-lalang di Alki 2, Alki 3 ini. Karena tidak sedikit kasus ada kerusakan kapal di Alki sana. Kalau teman-teman pernah keluar saja kira-kira sekitar 1-2 jam dari Pulau Buton paling bawah, itu kapal-kapal besar yang ke Australia, keluar Pasifik, itu jalurnya ke. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelni, Rainok, mengatakan pihaknya memilih Bau-Bau untuk mendirikan galangan kapal karena merupakan daerah yang strategis. Apalagi kunjungan kapal Pelni di Bau-Bau dalam sebulan bisa mencapai 50 kali kunjungan. Kawan-kawan di cabang Bau-Bau ini bisa nggak tidur kalau sudah kapal bolak-balik datang. Betul. Makanya kalau kapal ini mungkin kita perbaiki di sini, perawatan, kos bagi kami tentunya akan lebih murah dibanding kalau kita bawa ke Tanjung Priok atau ke Bitung ya.
Memang selain bau-bau kata Rainok, ada beberapa tempat yang akan ditinjau pihaknya terkait galangan kapal tersebut, seperti Ambon dan Sorong. Meski begitu, dari pemantauan tersebut, pihaknya berharap pembangunan galangan kapal di bau-bau bisa terrealisasi. Kita sekarang baru meninjau lokasinya ya, dan di posisi di Kota Babau ini termasuk yang sangat potensial. Ada beberapa tempat lagi yang akan kita tinjau, seperti Ambon dan Sorong. Mudah-mudahan kalau memang berjodoh, dan kami berharap tadi Pak Wali juga bilang sangat mendukung. Sangat mendukung, Pak Wali ada buka dok di sini, ya kita mudah-mudahan berharap juga bisa di sini. Rainok mengatakan apabila galangan kapal milik PT Pelni tersebut telah dibangun, tidak hanya kapal Pelni saja yang bisa melakukan docking atau perbaikan, melainkan kapal-kapal lainnya juga dapat menggunakannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Kapolres Bau-Bau menyatakan pembangunan Polres Buton Tengah akan dimulai di tahun 2023 mendatang. Sejumlah personil Polres Bau-Bau yang merupakan putra daerah Buton Tengah akan ditempatkan di Polres tersebut. Mengenai hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya. Pembangunan Polres Buton Tengah sudah di depan mata. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan, jika tidak ada aral melintang, kantor kepolisian resort dambaan masyarakat Buton Tengah tersebut akan mulai dibangun tahun 2023 mendatang. Sesuai perencanaan, sebanyak 120 personil Polres Bau-Bau saat ini yang merupakan putra daerah Buton Tengah akan ditempatkan di Polres Buton Tengah dan tambahan 30% dari personil Polres Bau-Bau. Sesuai ketentuan, jumlah minimal personil sebuah Polres harus di angka 200 untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kata AKBP Erwin, akan ada tambahan personil dari rayonisasi Polres-Polres di wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan mutasi sebagian personil tersebut, kata AKBP Erwin, tidak akan mengurangi anggota di Polres Bau-Bau, karena wilayah Buton Tengah selama ini merupakan teritorial Polres Kota Bau-Bau. Kalau Polres Buton sudah fix ya, awal tahun 2023 sudah running. Secara yuridis, kita sudah resmi bercerai, tapi secara faktual kita belum. Personilnya, Pak, masih sama dengan usulan sebelumnya kemarin? Ya, jadi 120 personel asli putra daerah Buton ditambah 30% dari jumlah Polres Bau-Bau yang ada di sini. Jadi 60 personel kita dorong, ditambah personel rayonisasi dari Polres-Polres untuk mencapai sekitar 200 personel. 210 personel harus, karena syaratnya suatu Polres harus minimal 200. Lanjut AKBP Erwin, pada Juni lalu pihaknya telah mempresentasikan kesiapan pembentukan Polres Buton Tengah kepada tim Kemenpan RB dan staf perencanaan umum dan anggaran Serena Polri, juga ditindaklanjuti dengan pengecekan dokumen pendukung usulan pembentukan Polres Buton Tengah seperti sertifikat tanah serta kesiapan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam persiapan pembentukan Polres tersebut. Sejak status Buton Tengah berubah menjadi daerah otonom baru 8 tahun lalu, pemerintah daerah setempat telah mengajukan usulan untuk pembentukan Polres sendiri mengingat mobilitas kepengurusan berbagai administrasi di kepolisian harus menyeberang laut karena Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton Tengah dipisahkan oleh lautan. Pemerintah Buton Tengah sendiri sebelumnya di masa kepemimpinan Bupati Samahudin telah menghibahkan lahan seluas 10 hektar, lokasinya berada di pusat perkantoran di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Wadah Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau tengah mengupayakan kedatangan sejumlah artis tanah air untuk menghibur panggung Haroana Bau-Bau di Kota Mara. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah mengatakan salah satu penyanyi yang akan didatangkan adalah Judika dan termaksud beberapa artis lain masih dilakukan upaya penjajakan. Wali Kota Bau-Bau Moniansyah mengatakan penampilan artis pada Hari Jadi Bau-Bau ke-481 dan ulang tahun Kota Bau-Bau ke-21 itu dijadwalkan selama 3 malam yakni tanggal 11, 14, dan 17 Oktober. Selain artis, kata Ahmad Moniansyah, sejumlah pejabat nasional juga direncanakan menghadiri perayaan ulang tahun Kota Bau-Bau untuk kali ini. Mereka diantaranya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita.
Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Mudianso mendukung Pelni membangun galangan kapal di Bau-Bau. Kapolres Bau-Bau menyatakan pembangunan Polres Buton Tengah akan dimulai tahun 2023 mendatang. Pendengar, demikianlah Warta Kapten pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di RRI Bau-Bau, Radio Tangkap Bencana COVID-19.